Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Seorang pengendara motor yang marah saat terjaring razia masker di Jakarta Timur akhirnya meminta maaf karena sempat melawan aparat. Pengendara motor yang bernama Miftahul Rajab meminta maaf di hadapan Kapolsek Ciracas dan juga Danramil Pasar Rebo, yaitu Mayor Luki, terkait dengan aksinya yang melawan petugas. Camat Ciracas menyambut baik permintaan maaf pengendara motor dan memberikan sanksi teguran untuk pelanggaran protokol kesehatan yang ia lakukan sebelumnya. Tindakan saya sangat salah, sudah tidak memakai masker dan melawan aturan-aturan pemerintah. Jadi kali ini saya menyesali semuanya itu. Jadi buat Bapak semuanya, terima kasih. Dan tidak akan mengulanginya lagi. Mohon maaf untuk masyarakat Indonesia semuanya. Dan saya 100% mendukung program pemerintah untuk menghilangkan COVID-19. Sebelumnya, saudara, pengendara motor ini marah saat terjaring razia masker di wilayah Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Ia melawan petugas saat akan diberikan sanksi oleh petugas karena tidak mengenakan masker.